Film dimulai di mana seorang ibu bernama Virga yang hendak melahirkan namun sang suami tidak mempunyai uang untuk biaya melahirkan. Kemudian sang suami meminta anaknya, Abiyu, untuk tetap menjaga ibunya sementara ia berusaha mencari pinjaman uang. Yang dimana ia berusaha pinjam uang ke adik dan iparnya Hidayat dan Winda. Namun sang adik tidak mau meminjamkan uangnya sama sekali. Dalam perjalanan sang suami tertabrak oleh mobil. Di sisi lain ada seorang warga yang mengabari Virga bahwa suaminya telah kecelakaan. Kemudian Virga berusaha menemui suaminya namun ia jatuh dari ranjang rumah sakit. Dan akhirnya Virga pun mulai kontraksi untuk melahirkan. Di sisi lain Abiyu menemui ayahnya yang sudah dibawa ke rumah sakit. Ayahnya pun berpesan bahwa ia harus tetap menjaga ibunya sampai kapanpun, sementara Virga yang sedang melahirkan terus berusaha melahirkan anaknya. Dan tidak lama kemudian sang ayah pun meninggal di saat bersamaan Virga berhasil melahirkan anaknya dengan selamat.